Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan Ganjar dan Menko Polhukam memicu spekulasi politik karena nama Mahfud MD santer masuk bursa cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Pertemuan bakal capres Ganjar Pranowo dan Menko Polhukam Mahfud MD kini jadi sorotan publik. Pasalnya sebagai bakal capres, Ganjar masih belum menggandeng bakal cawapresnya. Pertemuan keduanya diunggah oleh Ganjar Pranowo lewat media sosial Instagram pada Minggu sore. Foto menampilkan Ganjar dan Mahfud duduk santai berdua di sebuah halaman. Ganjar menulis, "Ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik." Ganjar juga menulis ucapan terima kasih kepada Mahfud MD. Pertemuan ini memicu spekulasi apakah PDIP dan Ganjar akan menggaet Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Pasalnya nama Mahfud MD mencuat saat pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan petinggi partai koalisi. Saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Ya, misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Menurut Hasto, komunikasi politik tetap dilakukan PDI Perjuangan dengan partai di luar koalisi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.